Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat penelitian, penelitian pendidikan, metode ilmiah, serta metode penelitian. Yang mana materi pertama tentang hakikat penelitian yang akan disampaikan oleh Madiati Aulia. Kepada Madiati, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang hakikat penelitian. Pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian merupakan penelaahan terkendali yang mengandung dua hal pokok, yaitu logika berpikir dan data atau informasi yang dikumpulkan secara empiris. Itu menurut Sujana pada tahun 2001. Selanjutnya, penelitian juga didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika dan didukung oleh fakta empiris untuk menemukan kebenaran peneliti menggunakan metode berpikir kritis yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolah data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu. Ini menurut Mubahaudin dan kawan-kawan pada tahun 2018. Selanjutnya Muhammad Faizal Amir dan kawan-kawan pada buku tahun 2017, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten, sistem dan metode yang dipergunakan untuk memperoleh informasi atau bahan materi suatu pengetahuan ilmiah yang disebut dengan metodologi ilmiah. Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Selanjutnya, menurut Bordengard dalam jurnal Hanafi tahun 2017 menjelaskan bahwa ada 4 ciri utama di dalam penelitian. Yang pertama, studying research finding pertinent to the product to be developed. Artinya, melakukan studi atau penelitian awal atau pendahuluan guna mencari temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang hendak dikembangkan. Yang kedua, developing the product based on these findings. Artinya, mengembangkan produk berdasarkan pada hasil temuan penelitian awal pada penelitian awal itu. Yang ketiga, field testing it in the setting where it will be used eventually. Artinya, dilakukan pengujian lapangan dalam setting atau situasi senyata mungkin di mana produk tersebut nantinya akan dipakai. Yang keempat, diffusing it to correct the deficiencies found in the field testing stack. Dapat diartikan bahwa melakukan revisi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap-tahap pengujian lapangan. Selanjutnya, Sandu Siyato dan Muhammad Ali Sadiq pada tahun 2015 mengemukakan cara berpikir seorang peneliti, yaitu yang pertama berpikir skeptis. Seorang peneliti itu harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan, kenyataannya tidak mudah dipercaya. Kedua, berpikir analisis. Peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, berpikir kritis. Mulai dari awal hingga akhir kegiatan, penelitian dilakukan berdasarkan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umum, sebagaimana hanya dalam penelitian dasar atau basic research, dan dapat spesifik seperti biasanya ditemui pada penelitian terapan atau applied research. Selanjutnya yaitu unsur-unsur penelitian. Ada beberapa unsur-unsur penelitian, yaitu yang pertama konsep. Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dalam
yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Yang kedua, proporsi adalah pernyataan tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, teori. Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi, pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Yang keempat, hipotesa. Hipotesa adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Terakhir yaitu variabel. Variabel ialah konsep yang mempunyai variasi nilai. Jadi konsep pada kata badan bukan variabel karena badan tidak mengandung pengertian adanya nilai yang bervariasi. Berat badan adalah variabel karena memiliki nilai yang berbeda. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Madya Tia Ulia yang telah menjelaskan materi pertama. Kemudian materi yang kedua tentang hakikat penelitian pendidikan yang akan disampaikan oleh Lidra. Kepada Lidra, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, hakikat penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan kepada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian pendidikan. Terdapat pada Hasnumidah Neni pada tahun 2017. Sedangkan menurut Hadadi dan Haryono pada tahun 2005, penelitian pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bidang pendidikan. Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan paranalis berdasarkan penafsiran data tersebut. Penelitian di bidang pendidikan memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu objektif. Objektif berarti tidak biasa dan terbuka. Dalam penelitian, objektif mengacu pada prosedur pengumpulan data dan interpretasinya, di mana hanya ada satu arti atau tafsiran yang dapat diambil atau dibuat. Objektivitas dalam penelitian ditunjukkan dengan pemberian yang jelas tentang prosedur, sehingga memungkinkan dilakukannya verifikasi dan replikasi oleh peneliti lain. Yang kedua yaitu tepat atau persis. Yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan kata secara teknis yang memberi makna secara pasti sehingga tidak membingungkan atau memungkinkan untuk ditafsirkan lain oleh orang-orang yang berbeda. Contohnya konsep kemampuan, motivasi, prestasi, inteligensi, pembelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu verifikatif. Verifikatif berarti hasil suatu penelitian dapat dikonfirmasikan atau direvisi dengan penelitian yang lain dengan cara yang sesuai dengan tujuan penelitian yang pertama. Yang keempat yaitu eksplanatif. Pada dasarnya, penelitian merupakan usaha untuk menerangkan atau menjelaskan keterkaitan fenomena serta kenyataan dan meringkas penjelasan tersebut dalam pernyataan yang sederhana. Selanjutnya yaitu empiris. Empiris berarti didasarkan pada pengalaman praktis atau nyata, bukan pada pengikiran semata. Secara teknis, empiris berarti didasarkan pada bukti yang diperoleh melalui metode penelitian yang sistematis. Selanjutnya yaitu logis. Penelitian memerlukan penalaran logis, yaitu suatu proses berpikir dengan menggunakan aturan logika, berangkat dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus, atau sebaliknya, dari pernyataan khusus menuju generalisasi. Yang terakhir yaitu probabilitas. Penelitian hanya menawarkan pengetahuan yang probabilitas, bukan kepastian atau bahkan kepastian yang relatif. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lidra yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi hakikat metode ilmiah yang akan disampaikan oleh Sukria Padilla. Kepada Sukria, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang hakikat metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan logis dan bermaksud untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan
kesangsian secara sistematis. Menurut Mulyana Ansori 2009, metode ilmiah yakni suatu cara berpikir dan bertindak secara sistematik untuk mendapat kesimpulan yang menutup sebagai kebenaran baru dengan kaidah-kaidah tertentu. Menurut Susila Ji 2012 dalam M. Bahak Udin 2018. Dan pengertian metode ilmiah lebih bersifat operasional jika dilakukan dalam kegiatan penelitian. Untuk itu, peneliti perlu memperhatikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian agar tetap berada pada koridor langkah ilmiah. Menurut Denim 2005 halaman 7 dalam Bahak Udin 2018 mengatakan seluruh metode ilmiah harus memenuhi kriteria, yaitu ada terminologinya berdasarkan bukti-bukti empiris, bebas dan nilai individual, tidak subjektif, sistematik dalam tahapannya, menggunakan prinsip-prinsip analisis, ada hipotesis yang diuji, menggunakan ukuran yang objektif, dan menggunakan teknik-teknik kuantifikan. Selanjutnya, metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Menurut Suantara Made 2015, berdasarkan beberapa pengertian metode ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa metode ilmiah adalah suatu pendekatan sistematis dalam mencari ilmu pengetahuan atau menjawab pertanyaan penelitian yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu dimulai dengan melakukan observasi terhadap suatu fenomena atau gejala, identifikasi dan formulasi masalah berdasarkan observasi tadi, menyusun hipotesis, melakukan penelitian untuk menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sukri yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya adalah materi hakikat metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Sylvia Andali Putri. Kepada Sylvia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menunjukkan materi selanjutnya, yaitu hakikat metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan langkah dan cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas, dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. Dalam pengertian ini, metode lebih bersifat praktis dan aplikatif, bukan sebuah cara yang bersifat teoritis normatif sebagaimana dalam konsep metodologi. Metodologi penelitian adalah strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian harus dibedakan dari teknik pengumpulan data, yaitu teknik yang lebih khusus untuk memperoleh data. Adapun macam-macam metodologi penelitian dasar bidang pendidikan sebagai berikut. 1. Penelitian kuantitatif atau quantitative research. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematif terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis atau statistika, teori-teori, hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Ciri-ciri kuantitatif meliputi teori, hipotesis, adanya perlakuan, pengamatan, empiris, analisis, dan analisis data dengan statistika. Kedua, penelitian kualitatif atau qualitative research. Penelitian kualitatif berangkat dari filsafat ilmu yang mencari esensi segala sesuatu, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berangkat dari asumsi adanya normalitas dan kebenaran dicari dari data normalitas frekuensi atau rata keragaman berbagai suatu serta mencari kebenaran lewat sampel acak atau sampel itu representatif terhadap populasinya. Pada penelitian kualitatif, mencari kebenaran melalui kasus yang menampilkan esensi yang dicari. Yang ketiga yaitu penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan merupakan kajian tentang situasi sosial yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas. Secara keseluruhan, penelitian tindakan meliputi proses telaah atau analisis, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan efek yang terkait dengan evaluasi diri dan perkembangan
profesional. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia Andali yang telah membacakan materi. Itulah penyampaian materi dari kelompok 3. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada teman-teman, disilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian presentasi dari kelompok 3. Salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.